Ya, hari ini kami bertemu dan menerima Dubes Indonesia untuk Afrika Selatan. Nah, dan hari ini kedatangan beliau ini menyampaikan ini dalam rangka hari jadi Indonesia dan Afrika Selatan ya, Pak ya. Iya, 30 tahun. 30 tahun hubungan diplomatik dan Afrika Selatan. Itu akan diadakannya kejuaraan pencak silat di seluruh Afrika Selatan. Jadi kita menyambut baik, apalagi ini selaras dengan komitmen pemerintah sejak 2023 di mana ini mendorong olahraga pencak silat mendunia dan khususnya agar bisa direcognize oleh IOC atau Olimpik. Dan saya yakin nantinya kejuaraan pencak silat di Afrika Selatan ini akan menambah poin yang positif dalam rangka sosialisasi pencak silat ini cocok untuk dunia. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan seluruh tim ya, karena kami hadir ke sini untuk memohon dukungan tentang rencana penyelenggaraan dari kompetisi pencak silat Indonesia, pencak silat Indonesia di Afrika Selatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2025. Ya.